Welcome to Hafiz Yahya Channel. Okay, assalamualaikum sahabat-sahabat. Okay, hari ni kita nak test macam mana kita nak cuba buatkan parang yang buruk ataupun yang dah berkarat jadi baru. Okay, so kita tengok contoh dia punya parang eh. Jom ikut saya. Okay, ini adalah parang dia lah yang kita akan remake. Okay, kita tengok dalam dia. Memang karat dia, tak banyak cerita lah. Okay, so kita akan cuba untuk buat balik supaya dia jadi macam baru. Okay, stay tuned. Okay guys, safety first. Gunakan sarung tangan sebelum membuat kerja. Kita berus sarung dan bilah untuk hilangkan kekotoran. Boleh guna pelbagai jenis berus yang dirasakan sesuai. Dan yang paling penting sekali, kalau bini punya, kena minta izin. Kang tak pasal-pasal dia bising. Kalau ada berus dawai lagi cantik, kita berus bilah dia. Untuk kali ini saya mencuba kaedah merendamkan bilah ke dalam cuka. Saya tak pasti sama ada berkesan atau tidak, so kita boleh tunggu. Cuka ni murah saja, cuka buatan. Satu botol lebih kurang RM5. So kita rendamkan dia sampai tenggelam semua sekali. Sementara kita menunggu bilah kita yang direndam tu, kita cuci dulu dia punya sarung. Okay, saya menggunakan cecair thinner untuk hilangkan kekotoran. Dan selepas tu saya menggunakan sabun untuk mencucinya. Okey, kita jemur dulu sarung kita dan tunggu bilah kita nak siap. Okey, selepas sarung kering, saya menggunakan kiwi kasut kali hitam untuk sarungnya supaya nampak lebih cantik dan shining. Okay, hampir 5 jam saya cuba keluarkan sebentar lagi dan kita nampak buih-buih dekat bilah tu, so kita akan cuba cuci. Okey, kita sental dia punya bilah menggunakan berus dawai. Boleh dapati di DIY, murah saja, harga lebih kurang RM1 lebih je berus ni. So kita akan cuba sental-sental yang terbaik. Okay, tengok kat sini. Kita tengok dia masih ada lagi karat. So walaupun sebenarnya kita tak rendam lama, lebih kurang dalam 5 jam, so kita dapat nampak hasil dia. Nampak tak? Okay, dia boleh hilang karat, cuma tak 100%. So kaedah yang seterusnya, kita akan grind dia. Terbaik. Okay, cuka yang lebih tadi kita akan rendam keris. Lampu jangan berhenti. Rendam keris. Tengah sikit mik ni tu. Nampaknya kita memerlukan cuka lagi. Bagusnya aluminium foil ni, dia punya yang keras ni, dia boleh lengkungan dia supaya kena pada bilah. Ni keris yang karat. Kita akan bersihkan. Okey, jom. Okey guys, sebelum kita ke kaedah yang kedua iaitu grinder, ciri-ciri keselamatan haruslah diutamakan seperti memakai goggle, glove, apron dan sebagainya.
Okey, kita akan cuba grind dia untuk nampak lebih cantik. Sebab kat sini masih ada lagi sebab karat dia sangat tebal. Okey, antara mata-mata yang kita boleh guna, macam-macam mata lah. Ada yang untuk flat, ada yang untuk asar, ada yang tak pasir, macam-macam. So, lain dia punya, orang kata apa, macam-macam penggunaan. Okey, so sebelum tu kita kena pakai ED lah. Sebab bila grind dia agak bising, kena ED. Ini kita mulakan. Okey, kita kembali kepada keris kita tadi, bilah keris yang karat tadi. So hasilnya mengagumkan juga setelah direndam dengan cuka selama 1 hari. Oh, ini dia hasilnya, memang lawa. Hilang karat-karat yang berada di bilah keris. Terbaik. Alhamdulillah, kita dah siap dah kita punya parang kita. Remake balik daripada yang buruk ataupun yang dah karat. Okay, kita dah jadikan dia baru balik. Supaya sedap, kita nak pakai balik. Okay, tengok. Okay, setakat ni kita boleh tebas. Nampak tu. Habis pokok kunyit saya dikerjakannya.